Siapa di sini yang suka menonton film-film dari Disney? Pasti kalian punya kan karakter favorit kalian? Atau siapa nih yang bercita-cita untuk liburan ke Disney World? Yang belum kesampaian, berarti tandanya kalian harus tonton dulu video ini sampai akhir. Dan kalian harus like video ini sampai 5.000. Karena di video kali ini kita akan membahas tentang game Disney yang ada di Roblox ini. Tapi ternyata game ini memiliki sesuatu hal tersembunyi dan wahana mengerikan, juga Easter egg yang pasti akan bikin kalian jadi merinding. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminars. Selamat malam dan selamat datang di video Creepypasta Roblox. Di video kali ini, kita akan membuktikan katanya game Disney Roblox ini menyimpan sisi gelap dan katanya game ini serem banget. Sebelumnya, Mimin pernah bahas nih Easter egg dan mencari tahu game mengerikan tentang Fashion Diva. Salah satu game fashion yang ternyata isinya ngeri banget. Nah, katanya game Disney yang satu ini juga begitu. Siapa nih yang tahu Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan lain-lainnya? Mereka itu ada di Disney. Dan di dalam game yang satu ini, mereka jadi menyeramkan. Oke, jadi kalian harus like dulu video ini sampai 5.000 likes sebelum kita lanjut. Dan subscribe dulu sekarang juga karena subscribe itu gratis dan bantu Mimin untuk dapetin 1 juta subscriber di tahun ini. Oke, ini Mimin sudah nemu gamenya. Judulnya adalah Disney World Ultimate Theme Park. Kalau kalian cari, nanti akan muncul beberapa game. Jadi kalian jangan sampai salah pilih ya. Untuk yang nggak tahu, Disney itu punya namanya Disney World. Jadi kalau kalian datang ke Disney World di dunia nyata, kalian bisa melihat beberapa karakter-karakter Disney. Oke, kita udah masuk ke gamenya dan kita spawn di depan gerbangnya. Wah, ini gede juga ya. Tapi sepi ya, cuma ada 2 player di sini. Oke, sudah mulai bertambah playernya. Dan iya, ini kayaknya memang dibuat serupa dengan gambaran Disney World yang asli ya. Tapi katanya, Mimin sempat melihat video atau gambar-gambar yang menunjukkan bahwa game yang satu ini memiliki Easter egg atau hal mengerikan di baliknya. Padahal katanya game ini tuh menyenangkan loh. Bentar, lihat deh. Itu wahana kora-koran yang nge-stuck di atas itu. Waduh, serem banget ya. Oke, karena kita kesini tujuannya bukan untuk main, melainkan untuk membuktikan Easter egg atau misteri tentang game yang satu ini yang tersembunyi di dalamnya. Jadi kita bakal langsung aja ikutin video yang ini nih. Push over here and then yeah, I will link the game, what this is, and there is this weird ladder. You'll just fall in here. It's all rusty and that photo in the back. Jadi katanya kita harus berjalan ke arah parkiran. Lalu udah ada space station ya di sini. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba aja. Mungkin memang terhalang. Oke, kita bisa nembus ke dalam sini teman-teman. Dan ini ada pintunya. Ada orang. Hey, kamu menemukanku. Apakah mereka mengirimmu? Hah? Maksudnya apa ini teman-teman? Wah, dia mau ngasih tahu kita rahasia. Kayaknya ini ada hubungannya nih sama wahana yang kita cari dan misteri yang kita cari-cari nih. Aku menemukan jalur tersembunyi di area Frozen. Itu bisa membunuhmu ketika kamu memilih jalurnya. Tapi, jika kamu mencari sebuah kantor lama dengan top secret. Di dokumen itu, aku menemukan tentang River Country. Hah? Apa nih? River Country itu apa ya teman-teman? Sekarang, mereka mencoba membunuhku karena aku tahu rahasia itu. Wah, kita udah diperingati nih sama NPC yang satu ini nih. Dan kayaknya wahana itu emang berbahaya deh. Dan kayaknya ini misterinya nih. Kita bakal langsung aja lanjut teman-teman. Oke, kita bakal coba naik dulu teman-teman. Wah, nah ini guys. Ini dia wahananya teman-teman. Oke, iya ini emang serem banget. Dan kalau kita berdiri di atas relnya, itu kita kebawa arusnya. Jadi kita harus hati-hati nih. Duh, lihat deh teman-teman. Ini kita akhirnya menemukan misterinya. Dan ini ternyata benar ada di dalam game yang satu ini. Kalau kalian lihat maskot Mickey Mouse-nya, maskot dari Disney World dan Disney, jadi serem banget kayak gini nih. Wah. Oke, kita bakal coba naik keretanya. Tapi
Kayaknya susah nih, bentar. Oke, kita nekat aja deh ya. Kita bakal telusuri ini relnya bisa sampai mana kira-kira. Bentar, ini ada apa nih? Pemberitahuan. Halo, dan selamat siang di Mayhem Mountain Track B. Kamu di sini karena kamu telah terpilih untuk mati atas perintah pemerintah. Kok gini ya teman-teman? Bentar. Kamu harus memilih jalur takdirmu. Semua jalur akan mengarahkanmu kepada kematian. Jika kamu tidak memilih dalam waktu 1 menit, maka jalur akan memilih sendiri untukmu. Semoga beruntung dan semoga Tuhan mengampuni jiwamu. Waduh, ini sih misterius banget sih teman-teman. Ini beneran ngeri. Jadi wahananya ini menuju kita ke kematian. Sekarang kita harus pilih di antara 3 rel ini. Wah, kita harus pilih yang mana nih? Walaupun katanya semuanya tuh nggak ada yang selamat dan semuanya ngarahnya ke kematian. Jadi terus apa? Terus kita harus milih yang mana nih teman-teman? Oke, bentar. Ini mimin deg-degan nih ini. Walaupun ujungnya kita tahu, tapi bentar. Kita pilih yang warna merah aja ya. Oh, ternyata ini adalah mati karena tabrakan, teman-teman. Jadi, ya, endingnya kalian tahu nih kalau kalian pilih yang ini ya. By the way, bentar. Kalian suka nggak sih nontonin Mimin main game dan cobain game di Roblox kayak gini? Kalian jangan lupa nih untuk subscribe channel Ini Mimin. Di sana, Mimin bakal cobain main game, eksperimen, mabar, dan apapun yang ada di Roblox ini. Yuk, kalian subscribe sekarang juga. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Ternyata beneran terjadi ya. Tapi Mimin sebenarnya masih penasaran sama track lain. Kita bakal coba sekali lagi ya. Kita bakal pilih yang warna biru. Dan yang warna biru ternyata buat Mimin tenggelam. Ini gamenya beneran punya dark side ya. Padahal ini game Disney World loh teman-teman. Nah, kira-kira kalau kalian dikirimkan untuk datang ke Walt Disney yang kayak gini, Disney World dengan bentuk, dengan tema seperti ini, kalian mau datang nggak? Atau apakah kalian berani untuk memainkan wahana mengerikan seperti ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi setelah Mimin mainin gamenya tadi, Mimin jadi sempat kepikiran tentang Disney World yang asli. Kira-kira di Disney World yang asli ada wahana kayak gini juga nggak ya? Atau ada hal yang disembunyikan oleh Disney World di sana? Ini bisa jadi misteri, easter egg, dan teori konspirasi. Coba kalian tulis teori kalian yang mengerikan di kolom komentar. Yang paling mengerikan akan Mimin pin sekarang juga. Ayo, tulis di kolom komentar. Oke, Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox, kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag #bahasmin. Seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, okay? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Kira-kira, kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi, creepypasta, ataupun alur cerita. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah dengan hashtag #bahasmin. Oh ya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin dan TikTok Mimin juga ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fan art GFX tentang Mimin, boleh banget nih kalian kirim ke Discord atau tag Mimin di Instagram ya, karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh ya, seperti biasa dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, okay?